Halo semua warga Cimaralen, kali ini gue bakalan ngejelasin sistem delikasi ya, delikasi pada pet. Oke, yang pertama itu kalian harus ngebuat apa namanya makanannya dulu nih, makanan buat naikin delikasi dari pet yang kalian punya gitu. Di satu pet itu yang Evo bisa naikin sampai 40 atribut ya, 40 atribut sangat besar. Gitu yang pertama, oke. Gue di sini pengen coba naikin Dragon Horse gue pakai Exotic Groguana Roll. Nah, di setiap karakter itu resepnya beda-beda nih guys. Jadi kalian harus beli kalau misalnya nggak ada resep yang seperti ini. Gitu. Oke, di sini gue bikin Exotic Groguana Roll ada berapa nih? Ada 12. Berarti bisa bikin 6 ya. Oke, kita bikin dulu 6 biji nih, 5 detik per bijinya. Kalau nggak 5 detik itu kalian langsung recook aja ya, recook terus sampai dapat 5 detik biar nggak gagal gitu. Oke, udah 3, 4, oke, 5, 5, mana satu lagi, 6 nih, 6, 6. Oke, 6. Oke, selanjutnya kalian bisa langsung apa namanya keluarin pet kalian dulu yang ingin dikasih makan. Kita mana nih petnya, kita kasih apa, kita keluarin dulu ya. Kita keluarin petnya. Sekarang atributnya masih 70, 70, 70 ya. Di sini 70 semua. Lalu kita kasih makan itu kalau misalnya dia dapat statusnya yang sama persatu 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 itu dia bakal naik gitu statusnya. Kalau misalnya enggak ya berarti enggak bakalan naik gitu. Kalian harus sampai PT-nya itu 5 5 apa namanya 5 love gitu loh. Nah, nanti kondisi love-nya gue bakalan jelasin lagi nih biar dapetin love. Itu kan 2 berarti butuh 3 love lagi biar dapat PT sehingga lu dapat otomatis dapat status yang bakal bisa naik nantinya ketika digacain delikasi ya. Nah, kalau yang hoki itu kalian bisa dapat yang ikon panah, itu naiknya itu atributnya bisa 1 sampai 3 ataupun yang apa guard gitu kayak tameng. Itu buat kayak nambahin dev dan yang lainnya gitu. Kayak kalau yang air buat nambahin HP apa happy HP quality dari pet kalian. Oke, kita keluarin dulu petnya. Nah, gua udah keluarin pet, sekarang bisa kita kasih makan dulu nih. Kita feed langsung ya. Bentar. Oke, kita feed dulu sisa 5, kita feed dulu sekarang. Kita bakal lihat dapatnya apa. Nah, ini plus 1 itu kalau misalnya kembar-kembar dia bakalan naik statusnya. Kalau misalnya kayak gini beda, dia nggak bakalan dapat status apa-apa. Nah, kan statusnya nggak berubah nih. Statusnya nggak berubah. Terus kita kasih makan lagi nih kayak kayak gini nih, dia bakalan tuh fullnessnya itu malah bertambah ya, fullnessnya bertambah biar dianya dapat EXP mungkin kalau misalnya level pet kalian belum maksimal. Nah, kayak gini kalau misalnya ada yang kayak ikon senyum ataupun kayak yang satunya lagi itu status love-nya bakalan nambah gitu sampai PT-nya 5. PT5 baru kalian bakalan dapat status. Nah, fullnessnya bertambah lagi nih. Oke, karena statusnya beda ya. Oke, di sini kita kehabisan apa namanya? Kehabisan makanan. Kita coba buat lagi. Nah, kita coba buat lagi ya makanannya ya. Nah, eksotiknya gue udah ada 3 lagi nih. Sekarang kita cobain dapetin PT biar bisa naik nih statusnya. Di sini status pet gue ini masih 70 70 70. Mana nih kuda? Nah, kuda kita keluarin, gue ada 3 lagi ya. Kita cobain dulu nih. Dikit-dikit aja dulu biar kalian tahu gimana caranya naikin status atribut kalian.
Nah kalau misalnya dung kayak gini, dia bakalan guys. Oke, kalian bisa ngambil tuh nya. Nah udah 5 kayak gini udah PT, kalau kita pencet lagi dia otomatis bakalan dapat status. Nah kan kayak gitu, devnya nambah 1 kayak gitu guys. Jadinya kalian bisa ulangin ulangin cara ini berkali-kali sehingga kalian bisa mendapatkan atribut lebih untuk pet kalian. Sekarang petnya jadi 70 plus 1 jadi 71 ya gitu. Oke lah, thank you semua yang sudah nonton tutorial ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa dukung channel gua dengan cara like video ini, komen, dan juga jangan lupa untuk subscribe karena itu sangat berharga buat gua. Bye bye semuanya.